Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah YouTuber yang 30 juta subscribe. Itu hanyalah menipu. Okey guys, saya adalah pemula. Okay, kita langsung ya. Kita langsung ke Kin Master. Cara-cara nak gunakan dengan betul yang korang dah download di Android. Okey, download dan pilih Kin Master. Okey, dah masuk di Kin Master. Dekat situ ada pilihan plus. Okey, korang kena ambil yang tengah ni, bulatan besar ni. Di antara tiga bulatan ni, satu yang besar, iaitu yang paling tengah. Okey, pilih tengah. Okey, di antara tiga ni korang kena pilih. Ada landscape, ada portrait. Landscape itu melintang, portrait itu menegak. Okey, jika video korang melintang, korang pilih landscape. Jika video korang menegak ataupun gambar korang menegak, pilihlah yang portrait. Okey, sekarang kita pilih landscape. Okey, ini hanya cuba dan mencuba. Okey, so sebelah kanan ni ada bulatan, ada media, audio, suara, lapisan dan lain-lain. Okey, dekat situ lengkap untuk edit apa yang korang nak gunakan. Okey, cara nak masukkan gambar atau video, korang kena pilih media yang sebelah kanan ini. Selepas tu, ini adalah gambar-gambar yang ada daripada galeri telefon anda. Okey, so korang kena pilih. Contoh, kalau gambar itu datang daripada WhatsApp, korang kena gunakan WhatsApp. Okey, so inilah dia. Okey, cara nak gunakan. Okey, yang pertama ni. Okey, so korang dah masukkan satu, dan jika korang nak masukkan lagi, okey, korang kena pilih. Okey, ini, dan jika korang nak tambah lagi, korang akan tambah kat situ. Korang tekan dia. Okey, selepas tu korang right. Okey, bermakna dia dah masuk. Jika korang nak tambah lagi selepas right, korang tekan lagi media ni. Okey. Macam mana nak letak tulisan? Sangatlah mudah. Tulisan itu yang bermaksudnya kita tampal. Okey, maksudnya tampal apa? Lapisan. Okey, lapisan sebelah kanan ni ada bulatan yang bertulisan lapisan. Okey. Okey. Dekat situ ada banyak pilihan. Okey, teks itu adalah tulisan. Okey, tulisan contoh. Okey. Kasih dan kas. Okey, contoh. Okey. Jika tulisan ini korang rasa tak sesuai apa yang korang nak, korang kena tekan yang ada font dia ni, A dengan A kecil ni, tekan dan pilih. Okey, contoh ini. So macam inilah. Okey. Itu adalah tulisan. Okey. Okey, jika tulisan ini korang nak letakkan di depan, di depan sini, so korang kena gerakkan video dan tekan lapisan dan tulis. Okey, maka nanti tulisannya akan berpindah dekat sini. Okey. Okey. Jika korang nak video korang tu nampak macam tak nampak di apa, sekat-sekat macam ni, so korang kena tekan yang antara video satu ni dengan sebelah ni, korang kena tekan tengah tu dan pilih mana yang korang nak dan pilih lagi, maka video korang bertambahlah cantik. Macam tu. Okey. So dalam video korang ni suaranya macam bising, bunyi tak stabil. So korang kena slowkan suara dia, tekan video tersebut. Selepas tu ada gambar voice kat sini ni. Tekan speaker, suara, lepas tu tekan. Dan volume ni
korang kena kosongkan. Okey, bermakna suara dia hilang. Okey, ini contohnya saya tekan play. Suara dah hilang. Dan video lagi satu pun akan kita slowkan. Okey. Okey. Sekejap guys. Dikarenakan azan. So kita kena stopkan dulu ya. Okay, nanti kita sambung. Okay guys, okay, kita sambung cerita tadi. Okay, so selepas korang dah tulis teks, okay, jika korang nak bagi suara macam video korang lebih menarik lagi, okay, korang kena pilih audio. Audio ni bermaksud dia muzik ataupun MP3 untuk latar belakang. Okay, contoh. Okay, saya ni sebab dah download. Okay, saya akan plus. Okay, tekan plus. Okay, macam ni. Okay, lepas tu right. Okay, ini audio korang dah masuk sini. Okay. Okay, kita cuba play ya. Kita dengar dia bunyi dia macam mana. Okay. Oh guys, macam cerita pendek lah. Okay guys, itulah dia cara menggunakan KineMaster dengan betul. Okay. Okay, nice. Okay, terima kasih guys. Jangan lupa subscribe channel ini. Lepas tu kita akan save dan back, tekan video yang kita dah edit tu dan pilih kongsi, export. Ini untuk besar dan MB dia besar atau kecil. Okay, export. Okay guys, dan jangan lupa subscribe channel ini. Nantikan tutorial-tutorial selanjutnya di channel Musisi Malaya. Okay guys. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.